Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genasaret. Orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti dia. Sudah terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Gregorius Agung. Dalam Injil, pengalaman berharga yang dimiliki Petrus dan teman-teman merupakan sebuah bentuk peralihan. Mereka bergembira dengan tangkapan ikan yang sangat banyak. Maka tentu juga gembira karena memperoleh rezeki berlimpah. Tapi mereka tidak tenggelam dalam suasana itu. Mereka mampu beralih. Mereka mampu meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus. Perahu warisan berharga dalam hidup ditinggalkan. Jala yang memberi rezeki hidup dilepaskan. Mereka memutuskan mengikuti dia yang akan memberikan jala baru yang digunakan untuk menjala manusia. Apa yang harus kita tinggalkan demi kerajaan Allah? Tentu barang yang melekat pada diri kita. Meninggalkan segala kelekatan dan mengikuti Yesus adalah sebuah jalan pembebasan diri yang harus ditunjukkan oleh kita sebagai pengikut Yesus. Kemampuan untuk melepaskan diri dari segala milik pribadi dan mengabdikan diri demi kerajaan Allah adalah sebuah perjuangan yang harus ditunjukkan dengan sungguh. Orang yang berani melepaskan segala miliknya untuk mengabdikan diri demi kerajaan Allah adalah mereka yang secara iman yakin bahwa apa yang ditinggalkan akan diperoleh berkelimpahan. Saudara terkasih, seperti Petrus dan kawan-kawan, mari kita berjuang melepaskan segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk menjadi pengikut Yesus. Kita berjuang untuk melepaskan segala kelekatan untuk memperoleh harta surgawi. Tuhan yang telah memanggil kita selalu setia memberi kita kelimpahan rahmat-Nya. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, utuslah Roh Kudus untuk membimbing
dan memimpin kami untuk bertolak ke lautan kehidupan yang lebih dalam, agar kami dapat menemukan makna kehidupan yang baru dan penghayatan iman yang lebih mendalam. Sehingga meski merasa tidak pantas karena dosa-dosa kami, kami tetap merasa dekat denganmu dan merasakan besarnya kasihmu bagi kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasihmu, dan pantaskanlah kami menjadi hambamu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.